tiada hari tanpa prestasi. Mungkin kalimat inilah yang pantas disandarkan kepada sosok inspiratif Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Prestasi dan penghargaan dari berbagai bidang dan kategori terus diraih di bawah kepemimpinannya. Kali ini Tempo Group bersama Frontier Consulting telah menetapkan Wali Kota Jambi Syarif Fasya sebagai Kepala Daerah Peraih Penghargaan Indonesian Attractiveness Award atau IAA 2018 untuk kategori peluang investasi. Penghargaan ini diserahkan langsung Mendagri Cahyokumolo di Jakarta pada Jumat malam lalu. Indonesia's Attractiveness Award adalah suatu penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kepala daerah yang memiliki prestasi dan daya tarik di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik, dan pariwisata. Dalam menerima penghargaan ini, Wali Kota Fasya juga turut didampingi beberapa kepala OPD, Kapak Humas, dan pihak terkait lainnya yang senantiasa mendukung rencana dan program Wali Kota Fasya. Wali Kota Fasya mengatakan, ini merupakan salah satu wujud keberhasilan dari upaya pemerintah Kota Jambi yang selama ini membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi, sehingga Kota Jambi dapat terus meningkatkan investasi hingga 350%. Pemerintah Kota juga akan memberikan kemudahan dan jaminan kepastian hukum bagi investor. Investasi dan investasi selama ini di Kota Jambi sudah naik di angka hampir 350%, dan ini merupakan suatu keunggulan-keunggulan Kota Jambi dalam mengembangkan potensi investasi dan memberikan peluang kepada para investor untuk lebih mudah investasi, dan kita berikan jaminan kepastian hukum. Demikian. Suci Mahayanti, Jambi TV.